semuanya, apa kabar kalian? Sekarang saya lagi berada di kota San Nazer dan saya ingin menunjukkan kalian sesuatu di sini, teman-teman ya. Teman-teman, di depan saya ini bukan danau, bukan laut, akan tetapi ini adalah sungai, teman-teman. Di mana ini adalah akhir dari Sungai Loire terpanjang pertama di Prancis sepanjang 1.500 km, teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ada patung di sini bersama rantai di leher, teman-teman, di mana pada zaman dahulu kala mereka itu diperbudak ya, kerja. Terus kalian bisa lihat di sana jembatan, teman-teman. Ya. Banyak mobil di sana. Ya, sungai ini besar, teman-teman. Saya pikir tadi mungkin ini danau, laut, akan tetapi ini adalah sungai, teman-teman. Ya. Dan di sini mereka bangun kapal yang besar, teman-teman. Kalian bisa lihat di sana. This what they are building it. It's not finished. It's belum selesai, teman-teman ya. It's in works. Masih dalam proses pengerjaan. Ya teman-teman, sekarang kita sudah di depan museum dan kita akan masuk. Harga tiketnya 10 euro per orang. Ya. Ini teman-teman, harga tiketnya, jadi saya dengan Om Bule 20 euro, teman-teman ya. Teman-teman, jadi sekarang ini adalah kapalnya dan saya akan lihat langsung karena kemarin full tiket, teman-teman. Jadi sekarang saya berada di kota lain untuk melihat ini. Kalian bisa lihat kapalnya. Ini kapal yang paling besar dari yang kemarin, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini warna hitam. Espadon. Ini lebih besar daripada yang kemarin, teman-teman. Ini di dalam air ya. Ya. Oh lala. Kalian bisa lihat, teman-teman, di belakang saya harap kalian lihat, teman-teman ya. Dan ini alat untuk mendengarkan apa yang mereka katakan, ini dalam bahasa Inggris, teman-teman ya. Dan sekarang, teman-teman, saya akan masuk ke dalam kapal ini. Wow, teman-teman, ini untuk masuk ke dalam ini 170.000 per orang, teman-teman ya. Kapalnya sangat besar, espadong. Oh lala. Kita akan lihat apa yang ada di dalam, teman-teman. Sangat menakutkan, teman-teman. Ini adalah tempat tidur mereka, teman-teman ya. So, mereka tidur di sini. Dan ini alat mesinnya. Kita tidak boleh masuk. Teman-teman, kalian bisa lihat tempat tidur mereka. Satu, dua, tiga. The electric engine. Wow. Teman-teman, kalian bisa lihat ini, teman-teman. Semuanya teman-teman, ini adalah dapur ya. Kalian bisa lihat dapurnya seperti ini ya.
Itu makanan mereka, kalian bisa lihat di sana. Dan saya akan tunjukkan ke kalian toiletnya. Toiletnya di sini, teman-teman. Ini adalah toilet mereka. Ini adalah ruangan kapten. Di sini komandan. 65 people. I was living 45 days in the sea, and there were 65 people. Kamarnya kapten. Wow, lengkap dengan pakaian-pakaiannya, teman-temannya. Wow. The captain. Oh, yeah. I am the captain and you are the captain. Wife, commandant. Commandant, exactly. Look here, you are sleeping there. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini masih ada sepatu, terus piring, gelas, sama garpu-garpu. Ini masih lengkap, teman-teman. Dan after work, they were playing. Di sini tempat permainan mereka di saat selesai bekerja. Untuk ke bomnya seperti ini. Nanti sebentar kita naik ke atas. Ini untuk bom ini ada 6, teman-teman, ya. Jadi di atas itu dimasukkan di sana bom 1, 2, di sini 3, 4, 5, 6, ya, ini bomnya, teman-teman, kalian bisa lihat. Dan ini adalah pintu keluar, teman-teman. Akhirnya selesai juga. Baiklah, teman-teman. Sekarang saya sudah selesai melihat-lihat ke dalam. Dan seperti ini kapalnya. Sangat mengagumkan di dalam itu, teman-teman. Kalian wajib berkunjung ke sini.